Upaya kami sudah mendatangi TKP mengingat beliau untuk korban ini sudah sepuh, jadi kami dari Polsek Kalaka jemput bola mendatangi korban, bisa langsung nanya langsung dan lain-lainnya untuk ke korban secara langsung. Untuk jumlah pelaku sendiri ada berapa orang yang teridentifikasi? Sementara ini dari keterangan korban dan CCTV ada dua.